Ingin pengetahuan berita? Ingin berita? Lihat rakyatmerdekanews.com. Sajikan berita, bukan hoax. Tujuannya tidak lain adalah supaya tempat ibadah ini tidak digunakan untuk kampanye, tidak digunakan untuk penyebaran isu hoak, SARA dan radikalisme, agar kerukunan semua warga terbina dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku Ketua MUI tingkat Kecamatan Cengkareng mensupport dan sekaligus mengapresiasi bahwa ini kegiatan positif yang memang perlu kita lakukan dalam rangka menciptakan persatuan dan kesatuan, apatah lagi berkaitan dengan akhir-akhir ini menjelang pemilu, dengan harapan tentunya semoga situasi dan kondisi menjadi kondusif dan tidak sembarangan untuk melaksanakan kampanye. Ini yang saya harap ke depan tentunya lebih baik dan lebih positif lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, ucapan terima kasih. Yang mana pemuka agama, termasuk kami tiga pilar, untuk mendukung daripada Pilpres maupun Pileg di tahun 2019 ini. Berharap tempat sarana ibadah, fasilitas ibadah, termasuk perkantoran, baik pemerintah ya maupun sekolah, itu tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan kampanye dan memang itu dilarang. Pesannya sama dengan Pak Camat, ya kita berharap pemilu yang akan datang bisa berjalan lancar. Terima kasih kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lainnya yang telah mendukung kegiatan kami tiga pilar untuk mencanangkan ataupun melarang kegiatan kampanye di tempat ibadah, sekolah, kantor pemerintah, dan lain-lainnya itu. Karena itu sesuai dengan undang-undang. Intinya sama. Intinya apabila sesuatu kita sudah bersatu antara umaro dengan ulama, bersatu insya Allah segala urusan apapun akan bisa diselesaikan langsung dengan menghadapi pemilu ini. Caleg-caleg yang berkualitas untuk bangsa negara ini juga terpilih pemimpin yang terbaik buat bangsa negara ini.